panggilan sebagai saksi dan insya Allah kita memberikan keterangan. Oh, saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuman keterlibatan mungkin. Oke, jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan, kalau penyanyi itu cuman tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasanya gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Sebentar, kan saya lagi jelasin ya? Ya kan? Ya. Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sebenarnya.